Aparatur sipil negara muslimah lingkup Pemkab Lombok Tengah mulai mengenakan cadar saat masuk kerja. Seperti yang terlihat di kantor Bupati Lombok Tengah Jumat pagi 26 Juni. Semua ASN muslimah yang mengikuti olahraga pagi kompak menggunakan cadar. Warna cadar yang digunakan di setiap organisasi perangkat daerah juga sama, sehingga terlihat seragam. Pemakaian cadar itu adalah instruksi Bupati Lombok Tengah pada pekan lalu. Instruksi itu dikeluarkan Bupati karena melihat cadar berkorelasi dengan protokol pencegahan COVID-19. Selain itu, cadar tersebut diharapkan bisa menjadi tameng bagi ASN muslimah untuk menjadi pribadi yang lebih baik.